Memparah semua. Ini namanya hukuman mari membakar. Oke guys, ini hari terakhir dari prosesi balala. Dan ternyata selama prosesi balala itu ada yang melanggar. Ada yang sengaja melanggar batas-batas yang sudah ditentukan kemarin. Nah, sesuai kesepakatan sebelumnya, siapa yang melanggar itu terkena hukuman 10 juta itu minimal, belum lagi dihitung adat. Dan untuk sekarang ini lagi proses persidangannya. Karena mereka enggak artinya masyarakatnya aku tetap para ojek itu sama enggak tahu ojek dia lu tapi ojek dia saru lo nang sumare nang dipanggil rapat kan ada RT-nya khususnya kan sudah dapat mereka jadi aku cuma itu. Klarifikasi dulu, betul nak kamu dah nanya. Kalau diri letakkan kesalahan mutlak tak mereka, jadinya itu setidaknya ada setidaknya asas peraduan bersalah. Kan mereka ngomong bahwa bala nyuruh. Hari kemarin setelah saya edarkan. Kalau umpamanya barang ini harganya misalnya 2 juta, 4 juta. Ini namanya hukuman mati bapak. Saya kembali masalah, saya kembali bapak banget. Jadi dana berutang lagi, Bu. Terutama kawan-kawan rekan-rekan bala yang dapat kerja dari tumalam sampai setengah harinya capek-capek jam tertentu. Dan menjadi garda terdepan untuk mengamankan balalak diri sudah terbayar, sudah lunas. Nah, dari mereka berutang. Sebarkan kaik-kaik nana atang harinian, jadi hukuman sudah dibayar. Memang enek modelnya, Bu. Tapi maknanya yang sangat ayah. Nah, yang layak, nah, yang di atas buat tangan, yang buat tangan si kok manuk, betul nak? Nah, buat tangan si kok manuk boh, nah, batak mayat, nah, yang ada, boy kok manuk, si kok laki si kok bini ada tapayat, ada manuk segala macam, jadi di atas